إلى قدمة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا حول ولا من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهلهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. فرمان الله تعالى yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang murtad, al-na'yazabillah, minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah mereka yang kafir ba'da imanihim. Termasuk kata kafir sini, dia panggil kafir murtad. Ya, itulah mereka yang mana telah beriman. Kemudian mereka kufur dengan Allah Ta'ala. Lalu mereka ini dikatakan sebagai orang yang murtad. Kalau kafir asli itu lain, ini kafir yang murtad. Faham di mana-mana kata dia murtad ba'da imanihim, sesudah mereka itu beriman kemudian mereka tidak bertaubat, mana sampai kepada mereka membuskan nafas di yang akhir. Summa, kemudian mereka tidak pernah menyesal, bahkan bertambah kufur atau bertambah keras kepada dan sombong lagi. Maka lantukubalah taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka setelah pembangkangan yang mereka lakukan itu. Waulaikahumul umadhalun, waulaikahum, dan mereka itulah orang-orang yang membangkang dan keras kepala itu, serta orang-orang yang sesat. Dipanggil gulungan ad-dallun, mereka orang sesat yang terus berada dalam kesesatan sejak awal fitrah sehingga tidak akan pernah ada kemenangan yang dapat diharap bagi mereka itu. Bahkan semuanya orang-orang yang kafir itu dalam kehidupan mereka dan mati, sedang pada saat itu mereka tetap dalam kekufuran.
innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Dia memang hidup kufur, kemudian mati pun dalam keadaan kafir, mana kufur juga. Seperti mereka yang sebelumnya, maka falan yukbala min ahadihim mil'ul ardu zahaban walawiftadabi, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Kalau dia nak tebus kekufuran, kesyirikan mereka daripada azab yang besar besok, maka Tuhan tak terima. Padahal yukban, tidak terima di mana selama-lama. Kalau dia nak tebus emas, zahaban, mana emas tu, ya mil'ul ard, sepenuh-penuh bumi pun Tuhan tak nilaian. Mana itu di antara dosa menyengutukan Tuhan yang ada si amat besar. Walaupun menebus diri mereka dengan emas sebanyak itu, maksudnya taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala meskipun mereka menginfakkan, membayar ataupun menginfakkan sejumlah besar daripada harta dunia. Sepenuh dunia emas, mana bayangkan tuan, tuan tak terima, mana tidak ada nilaian lagi harta benda mereka ketiga itu. Ataupun menebus tiap-tiap orang dari mereka dengan emas sepenuh bumi. Satu orang sepenuh bumi ni emas ni kan, macam mana banyak tak ni yang dibayang, agar taubat mereka diterima. Maka tidak dilayan, taubat mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka itulah orang-orang yang binasa. Ulaika, orang-orang mereka itu orang yang binasa di tengah kesesatan yang membingungkan mereka. Maka untuk mereka apa? Lahum azabun alim, bagi mereka seksa yang pedih yang terjadi terus menerus. Wama lahum min nasirin, dan mereka tidak akan memperoleh pertolong. Ya, wama lahum, dan tidak adalah bagi mereka itu min nasirin, daripada orang yang membantu, yang menolong, dari segala bentuk pertolongan yang berasal daripada syafaat, infak, amal saleh, haji, mabrur dan sebagainya lah. Semua maknanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua amalan dia bertapakkan kepada akidah sahih, mana akidah yang betul. Bila akidah dia rosak, dia melakukan kesyirikan, maka amal semua ditolak oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima. Kemudian ketika Allah SWT memastikan bagi mereka seksa, kemudian sekira seksa itu tidak boleh, tidak bisa, mana tidak boleh diringankan, dan taubat mereka pula tidak diterima, maka Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman cara berinfak. Itulah Allah Ta'ala berfirman kepada mereka secara tegas, iaitulah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wama tunfiku min syai'in fa inna allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halalan li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrat. Kul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan kaedah besar di sini, lan tanalul birrah,
kamu sekali-kali tidak akan memperolehi kebaikan. Kalian tidak akan mencapai, wahai orang-orang mukmin, ya, itulah tingkatan abrar, orang-orang yang baik yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Dan tanah alun bilba hatta sehinggalah tunfikuh mimma tuhibbul, engkau menafkahkan barang yang engkau kasih. Amal sebelum kamu menginfakkan demi mentaati perintahnya serta mencari redanya, mimma tuhibbun, maka kamu tak akan dapat tu sehingga kamu nafkahkan mimma tuhibbun, sebahagian harta yang kamu cintai. Mana harta yang duduk di dalam kalbi? Cinta tu sifat apa? Kalbi. Mana harta tu duduk dalam kalbi, mana harta tu dicintai, maka keluarkan. Itu sebab hati ini nak menghadap ke Tuhan. Kalau dibubur dengan semak dunia tadi habis. Sebab jangan dibubur di dalam kalbi. Kalau ada pun letak luar je. Maka nak letak luar, dia tak masuk dalam tu, kena benteng kuat. Kalau benteng dia tak kuat, memang terjun ke dalam, dia kontrol habis. Dia cinta dunia menguasai dia habis. Sebab dia ada isyarat besar di sini. Kasih itu naklah diletakkan dengan Tuhan. Berarti letakkan mencapai kebajikan-kebaikan sehingga menafkahkan mimma tuhibbun, sengaja barang yang kamu kasih. Bila mengeluarkan kasih makhluk, itu syarat untuk mendapat kebajikan. Sebab kalau dibagi tapi barang dia tak kasih, barang dia tak pakai lah lama, ya. Jadi maknanya itu tak sampai taraf ini kendaki di sini. Bila mengeluarkan hubbud dunia, dia kena belanja, dia telah mimma tuhibbun. Ini harta terbaik ni, yang paling berharga ni, ha, yang kamu miliki, infakkan. Bawa dia bergegau tak gegau dalam ni. Bawa dah ketiga itu, terkeluarnya sifat-sifat keji, humbun mal, ya, dan sebagainya. Maka bila bersih itu, Tuhan akan ganti, dihadiahkan. Ya, maknanya benda-benda maknawi daripada sifat-sifat tinggi dalam kalbi tadi. Itulah mahabbah dengan Allah Ta'ala, keasyikan dengan Tuhan, membawa kepada berbagai pembukaan. Wa ma tunfiku min syai'in fa inna Allah bihi alim. Dan apapun yang kamu infak, apa saja yang kamu belanjakan, walaupun sebiji atom, mana kalau kita panggil apa, zarlah, benda yang kecil sangat, atau satu kata yang baik, kalimah taibah, dan tulus untuk mendapat tujuan yang mahal di sini adalah redanya. Apa saja benda yang boleh menarik reda Tuhan daripada amal, amal salih sedikit atau banyak, dia bersungguh betul-betul ikhlas tak dapat redanya tanpa diikuti kata-kata yang menyakitkan. Maka fa inna Allah bihi alimun. Ya Allah, maka sesungguhnya Allah SWT melihat semua keadaan dan niatmu. Man cukup bagi kita waqafa billahi alima. Dalam kita mengerjakan perintah Allah Taala yang berbagai bentuk, wajib, sunat, menjauhkan dilarang yang haram makruh, cukup bagi kita Tuhan sudah mengetahui. Tak payah kita nak suruh orang tahu. Perasaan ingin orang tahu dan membesarkan itu merosakkan itu. Menandakan hati dia tidak jujur menghadap Tuhan. Dan lele orang yang suka, ya, mana dipuji, tak ada orang mengaku. Kan? Awak ni suka dia, saya tak suka, tak ada masalah. Nak tahu ulama kata suka dia puji tidak, kalau orang keji kita macam mana kita rasa? Ya, orang keji kita, orang umpat kita, dan macam-macam lagi lah kita merasa lah. Kalau kita berasa kita melenting, itu maknanya kita ada lagi dalam kekotoran dalam qalbi kita. Ya, sampai peringkat sama istiwa uzzammi wal malhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji, orang caci, tak ada apa pun. Sebab qalbi dia bukan menghadap, ya, kepada orang. Bukan dia nak cari glamour, bukan nak cari
maknanya masyhur, kata itu bukan sifat orang yang nak jadi hamba sebenar kepada Allah Taala. Bagi-bagi kita sini apa, fa innallaha bihi alimun. Semuanya Taala ya, dengan apa amal berlaku tadi maha mengetahui. Cukup, habis. Ya Allah. Maka mengetahui tentangnya tidak luput suatu pun daripada pengetahuannya. Lantas dia membalas kalian sesuai pengetahuannya. Itu dengan apa yang kita lakukan tadi, bersih, cantik, dibalas. Begitu juga lah kalau sebaliknya, kotor, tidak bersih, maka yang menunggu mereka kemurkaan. Ketika orang Yahudi mengklaim bahawa apa saja yang diharamkan dalam agama mereka juga haram dalam agama Ibrahim. Tetapi mengapa orang-orang yang mengklaim kecocokan antara agamamu dan agama Ibrahim malah menghalalkan apa yang diharamkan dalam agama Ibrahim? Ha, semua ini panggil tipu herah mereka ataupun tipu muslihat mereka untuk merosakkan maknanya manusia itu sendiri. Kononnya dia sama dengan Ibrahim. Kononnya Islam ni sama dengan Kristian. Macam-macam ada. Ada teguh pula agama ni semua sama. Habislah. Mereka kata agama ni semua sama, habislah murtad orang tu. Ya. Sebab Tuhan dah kata, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yakum al-min. Siapa yang mencari lain daripada Islam, agama lain Islam, Tuhan tak terima. Inna dina indallah al-Islam, agama Islam, tak nak ni Islam saja. Ha, jangan kita nak meraihkan manusia, kita menjadi masalah besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian Allah SWT menolak dan mendustakan mereka dengan firman-Nya. Kullu ta'amin kana halal li bani Israil. Kullu ta'am kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafs min qabli an tunazzala at-Taurah. Tiap-tiap makanan yang membuat kuat tubuh badan manusia yang halal, adalah benda itu halal yang baik bagi bani Israil, sebab segala sesuatu itu asalnya adalah halal. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Wallazi khalaqa lakum, Allah Ta'ala lah yang menjadikan lakum bagi kamu, ma fil ardi, barang yang ada dalam muka bumi ini jami'an. Daripada ayat ini Al-Imam Ash-Shafi'i kata apa? Wala ayat ni apa? Al-aslu fil asya al-ibaha illa maddalla dalilu ala tahrim. Ya, itu kata Imam Ash-Shafi'i. Bahawasanya apa? Al-aslu fil asya, asal pada segala sesuatu itu adalah halal. Semua halal. Kecuali ada dalil menyonsong di belakang mengatakan mana haram, barulah. Itu asal. Itu mana luas, tuan buka. Tiba-tiba Bani Israel yang tuan halal, dia haram pula. Sebab segala sesuatu itu asalnya adalah halal selama tidak diharamkan oleh syariat. Melainkan ada madallah dalilu ala tahrimih. Melainkan ada dalil menunjukkan akan haram. Illa ma harrama Israel. Kecuali yang diharamkan oleh Israel. Ha, dia mal Israel adalah apa? Yaqub alaihissalam ala nafsi. Bagi diri sendiri kerana berdasar kepada nazar. Tanpa ada wahyu. Sebab dia memiliki penyakit linu punggun, ya. Lalu dia bernazar, satu penyakit ni tidak akan makan makanan yang paling disukai, ha, iaitulah susu dan daging unta, jika dia sembuh. Ha, dia nazar gitu. Kemudian setelah dia sembuh, dia tidak makan makanan yang paling disukai itu. Ha, min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah
berbagai kotoran muncul di kalangan Yahudi. Dan Allah Ta'ala mengharamkan di dalam Taurat makanan-makanan baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Kerana apa? Adanya kotoran-kotoran tersebut. Ya, sifat-sifat yang tak elok di kalangan mereka. Tuan denda ni. Mereka mengingkari pengharaman tersebut. Dan mereka berkata, kita bukan orang pertama yang mendapat pengharaman tersebut. Wah. Melainkan pengharaman itu berlaku bagi orang sebelum kami. Dan kami mengikuti mereka. Dan kul bitaurati fatluha. Kul mana katakan olehmu yang mereka itu dengan tegas apa? Fatuh bitaurah. Fatluha. Fatuh bitaurah fatluha in kuntum sadikin. Kamu nak berbahas macam-macam, pergi ambil Taurat yang asli lah. Ya. Fatu bitaura fatluha in kuntum sadikin. Dan datangkan Taurat dan bacalah di depan para saksi tadi. Itulah jika kamu orang-orang yang benar dalam makna klaim pengakuan kamu, dakwaan kamu. Jika tidak, maka kalian telah mereka-reka kitab Allah dengan satu yang tidak terdapat di dalamnya. Ya, itu dia antara kisah golongan-golongan Yahudi yang sentiasa membuat penyelewengan. Dan kalau Ta'ala, "Faman iftara 'ala Allahi kadzib ila akhir ayat." Sadaqallahu.